Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, good morning, good morning. Jumpa lagi bersama saya ya, Abang Studio Eta yang berada di Kota Jakarta. Yuk, mari kita lihat nih lalu lintas di pagi hari. Semoga bermanfaat ya. Kita mulai nih ya. Patroli pagi hari ini kita dari Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Beginilah Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan ya, pagi hari. Terlihat ya aktivitas baik penjual ataupun pembeli. Penjual sedang merapihkan barang dagangannya setelah semalam ya, dari kemarin sampai pagi ya, sampai subuh diguyur hujan Kota Jakarta. Terlihat ya ramai ya. Ini Pasar Kebayoran Lama ataupun market ya, market tradisional. Dan di depan terdapat juga stasiun Kebayoran Lama ya, stasiun kereta. Udah musim rambutan. Nah, di depan stasiun Kebayoran Lama. Jalanannya bekas hujan, licin nih ya. Kita akan coba ke arah jalan yang lain ya. Kalau belok kiri ini ke Pejompongan, belok kanan ke Pondok Indah. Kita lurus ya ke arah Senayan ataupun Pangkubono. Ini jalan Keramat ya, sahabat-sahabatku. Ya, jalan Keramat. Ya, sebelah kanan nih apartemen Pak Kubono. Nah, ini sebelah ya, kita arah lurus ya ke arah Jenderal Sudirman ataupun ke Senayan. Kalau belok kanan ini ke Mestik ya, ataupun ke Radio Dalam, kita akan lurus ya. Good morning, good morning, good morning. Ini halte Pak Kubono. Ini daerah Jakarta Selatan, SMK Negeri 30 Jakarta. Kalau belok kanan ke
Polim, sahabat-sahabatku ya, Panglima Polim, kita akan lurus. Jalanannya di sini agak bergelombang, hati-hati. Ini kalau langsung belok kiri ini ke Slipi, ke kota, ke Senayan. Kita akan coba ya, kita akan coba lurus, sahabat-sahabatku. Ya, good morning Al, good morning Miss Sister. Iya, grandmother beautiful. Ya, brother uncle ya. Terdapat juga sini ada sebelah kiri ya, kopi Starbucks. Ya, buat sahabat-sahabatku, thank you. Welcome to channel studio itu. Ya, di depannya terdapat ya jalan besar ini, jalan Jenderal Sudirman. Nah, di sini banyak perkantoran-perkantoran pusat pemerintahan, sahabat-sahabatku. Inilah Jakarta. Iya. Jalan Jenderal Sudirman ya, dari arah Blok M, sahabat-sahabatku. Welcome to channel studio toy, welcome to Jakarta. I like Jakarta, I love you Indonesia. Nah, di depan patung obor, sahabat-sahabatku ya, patung obor Senayan. Iya, kita akan lurus. Ada petugas di sub juga ya, tuh lagi beraktivitas. Ada Bang Panin, iya, banyak yang berolahraga nih ya, banyak yang berolahraga naik sepeda. Ada Bang Panin, ada Pitsko, iya. Nih kau. Banyak yang berolahraga. Hari Sabtu ya, ada Capital Live. Ada juga ya Kementerian Dekdikbud ya di sebelah kiri ini. Welcome to Jakarta. Ada jenderal ya, direktur jenderal pajak. Ada Sudirman Gate ya, welcome Sudirman Gate. Ada juga ya di sini tuh terlihat ramai ya, ramai sahabat-sahabatku ya, yang berolahraga naik sepeda. Ya, Gelora Bung Karno, Gelora Bung Karno Senayan. Iya. Ini Senayan, sahabat-sahabatku. Sebelah kiri saya ini Senayan ya, Senayan tuh. Ataupun Gelora Bung Karno, sahabat-sahabatku. Ini ya, Jalan Jenderal Sudirman, sebelah kiri ini Senayan ataupun Gelora Bung Karno, sahabat-sahabatku. Nah, beginilah pagi hari, hari Sabtu. Banyak yang berolahraga ya. Nih pintu GBK, ya, pintu ke-7 ya. Ya, welcome to Jakarta. Kita akan melewati kolong semanggi, sahabat-sahabatku ya. Karena tidak boleh lurus.
Ini kalau belok kiri, kalau lurus terus yaitu ke Gatot Subroto, sahabat-sahabatku, ataupun ke Mampang, Kuningan, Pancoran. Ini kita belok kanan ya. Iya, ini kolong Semanggi, sahabat-sahabatku, ya lagi banyak perbaikan ya tanamannya. Ya hati-hati karena di sini kalau malam gelap juga. Ya, ya kalau ya Monas atau istana kalau lurus ya. Ya dulu-dulu di sini parah macetnya ya. Gatot Subroto ya. Waktu sebelum ada busway, iya. Parah macet, aduh ya, naik angkutan umum. I like Jakarta. My country Jakarta is from Indonesia. I like. Ini juga hati-hati, agak bergelombang gelombang jalannya. Jalan Jenderal Sudirman, sahabat-sahabat. Iya, di sebelah kiri ini gedung ya, perbang-bang semua ya. Ada Bank Mandiri, ada bank ya, bank lain ya, ada gedung Plaza Central sebelah kanan. Nah ini yang biasa saya vlog ini ya, sahabat-sahabatku di jalan sini. Ada Allianz ataupun Najwa Lipi ya. Pokoknya banyak ya di sini, gedung-gedung bertingkat. Welcome, welcome to Jakarta ya, welcome to Jakarta. Ini Jalan Jenderal Sudirman, sahabat-sahabatku. Oh, iya, terlihat ya sebelah kiri, sebelah kanan gedung-gedung bertingkat. Ada DR Coklat, iya. Hihi, awas ada bisnis. Ada Mids Plaza, iya, ada Indofood Tower sebelah kanan. Plaza Maren ataupun sebelah kirinya ada Wisma Nusantara. Iya, welcome, welcome to Jakarta ya, welcome to Jakarta. My country, Jakarta is from Indonesia, like Jakarta. Ada Menara Astra sebelah kiri, iya, ada Epson sebelah kirinya. Nah, di sebelah kiri ya, ada belokan sebelah kiri itu ke arah Pejompongan. Nah, di sebelah kanan saya ini, patung Jenderal Sudirman, sahabat-sahabatku. Ya, dan di depan juga ya terdapat ya, terdapat stasiun BNI City ya, untuk kereta atau KRN tren, untuk tren ke Bandara Soekarno Hatta. Halo. Haus. Ada gedung UOB sebelah kiri, iya. Ini ada penginapan ataupun hotel ya, ada Arta Motor Lestari, iya. Nah, di sebelah kiri saya, di depannya ya Grand Indonesia, iya, tempat mall ya Pak, ke Plaza Indonesia.
di depan ya, ini sebelah kiri Menara BCA. Nah sini ya Bundaran HI, sahabat-sahabatku, Bundaran HI ada Plaza Indonesia. Ya, di sini di sebelah kanan ini Bundaran HI. Ya. Nih ikon Jakarta ya Bundaran HI. Selamat datang. Ada Hotel Kenspinki ataupun Hotel Indonesia, ada Plaza Indonesia, ada Grand Hyatt. Monumen Nasional atau ada Hotel Pullman atau Pusat Nusantara. Kita akan menuju ke arah ini arah jalan ini ya, jalan Ponogoro, ini jalan Gumi Ponogoro ke arah Taman Suropati. Perempatan kalau belok kiri Geraha Mandiri ke Mall Sarinah, bisa belok kanan kembali ke arah Sudirman ke arah Blok M. Oh, belok kiri ke arah Sabang. Ya, cacus. Ya di sini banyak ya. Ada Smart Clinic sebelah kiri, ada sebelah kanan nih halte DBBD, dan sebelah kiri ini Kongres Wanita Kowani ya. Ada juga kedutaan ya, ataupun rumah-rumah kedutaan. Iya. Ini banyak ya orang-orang kedutaan ya, negara besar di sini. Ada KPU ya, KPU sebelah kanan ya. Kalau ini ada perempatan, kalau belok kanan ini ke arah Kuningan, kita akan lurus ke arah kiri itu ke Tugu Tani, bisa kita akan lurus ya ke Taman Suropati, sahabat-sahabatku. Inilah kalau yang tinggal di daerah-daerah sini baru orang kaya, bos. Jangan ngaku orang kaya sebelum tinggal di daerah-daerah sebelah sini ya. Ini terdapat juga sebelah kanan ya Museum Proklamasi. Nah ini sebelah kiri ini ya, Taman Suropati. Iya, untuk menginspirasi-inspirasi. Ntar kita santai ya di sononya, berhubung ini agak terlambat nih, saya ngejar waktu juga. Nih banyak kedutaan-kedutaan negara di sini, sahabat-sahabatku ya. Tidak bisa sebutkan satu persatu, kiri kanan pokoknya ya, dilihat sajalah. Dan nih masih alami ya, banyak ya rumah-rumah yang dulu maksudnya cuma dicat-cat aja. Jalan Lembang, sahabat-sahabatku ya, sebelah kiri ada perumahan-perumahan. Nih sebelah enak ya, depan ini ya, sebelah kiri ini Jalan Surabaya. Oh, ya. Dulu Jalan Surabaya ini banyak ya penjual-penjual handicraft ataupun kerajinan ya. Tas-tas bekas, tas second ada. Jakarta, oye. Nah, tadinya mau jalan santai malah jadi ngebut begini. Nih, ini Jalan Surabaya, sahabat-sahabatku tuh. Dulu mah rame. Hmm.
ya kantor PDI Perjuangan sebelah kanan Cikini ya. Dan sini sebelah kita kiri akan stasiun lurus. Cikini, stasiun kereta api atau tram. Di depan terdapat ya Mall Megaria. Mall, bukan mall, bioskop Megaria, bioskop The Legend. Perempatan Cikini, bioskop Megaria. Cikini Megaria. Ya, casus. Dulu di sini waduh meriah banget ya. Mall Megaria. Dulu Mall Megaria ya, bioskop Megaria, ada Starbucks-nya juga. Sebelah kanan ada Maybank. Iya, ada Dinas, ada. Ada juga iya di sebelah kiri ini. Ini rumah sakit ya, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Iya, Rumah Sakit Cipto nih sebelah kiri. Dari mana-mana ini sudah terkenal ya, Rumah Sakit Cipto, besar sekali ya, Rumah Sakit dari pemerintah ya. Ada ada Taman Diponegoro di sebelah kanannya, tuh ya. Inilah Rumah Sakit Cipto. Bila mana mencari-cari Rumah Sakit Cipto, RSCM ada. Iya. Rumah Sakit Cipto Hospital dilalui juga RS dengan busway ya, atau Transjakarta. Ada ya sebelah kanan ini tempat kuliahan ya, program Pancasarjana UI Universitas Indonesia ataupun Universitas Kristen ada sebelah-sebelahan ya. Ya luas sekali ya Rumah Sakit Cipto. Dan di depan terdapat perempatan, kalau belok kiri itu ya ke arah Senen ataupun Tanjung Priuk. Kita akan lurus karena mau arah ke Pulau Gadung, dan di depan juga terdapat ya makanan siap saji, KFC ataupun McDonald's. Lampu merah Salemba Raya. Ada Rumah Sakit ya, Rumah Sakit Halus. Dan di depan terdapat makanan siap saji, KFC dan McD ya, McDonald's. Jalan Salemba Raya. Terdapat Rumah Sakit Jenazah, Rumah Sakit Hospital Karolus. Kalau arah kanan ke arah Kampung Melayu. Jalan Salemba Raya ini sahabat-sahabatku. Nah di depannya Rumah Duka Karolus, ada Starbucks Rumah Duka ya, tempat orang mayit. Iya. Salemba Raya. Rumah Sakit si Karolus. Iya. Jalanan Salemba Raya sahabat-sahabatku ya. Ya ada juga iya Bang Bukopin Syariah. Ada juga iya buat ya Starbucks ya, kopi-kopi Starbucks. Ada Toyota, iya showroom ada Bang Mayak pada. Nah ini kalau lurus ini ke arah Kampung Melayu sahabat-sahabatku ataupun ke Jatinegara, kita akan belok kiri ya. Ya beginilah Jakarta dulu sama Jakarta sekarangnya berbeda. Biasa. Aduh, ada juga di sini tempat pengisian bahan bakar BBM. Pengisian bahan bakar pertamina. Nih arah ke Jalan Pramuka sahabat-sahabatku. Biasanya kameranya saya sorotinnya ke taruhnya sebelah kanan, saya sengaja nih sorot sebelah kiri ya biar bergantian. Ini banyak ya warteg-warteg ataupun ya ada hotel nih, DC Hotel tuh ya. Kalau mau nginep ya diskon 30%. Nah, ini Hotel Cristo Grande, ada Stasiun Kramat sahabat-sahabatku. Nah, iya. Ada pula di sini ya
Grand Karya, ya. Grand Karya, ya. Tempat mebel-mebel. Dan sini ada ruko yang dijual juga. Ada ATM juga. Iya, ada rumah makan Padang, ya. Dan sebelah kiri ini ada rumah sakit Eva Sari, sahabat-sahabatku. Ada DPM, kantor PM. Ada Hotel Puri Mega, sahabat-sahabatku. Ada JNE Express, ada, iya, buat ngopi nih, ya, ngopi, kafe. Ya, ada Indomaret, ada Alfamart. Nih, ya, ada Sentra Astra juga, ya. Dunia Bola ada juga, ada Sentra Al Jain aja. Iya, ada tempat cucian motor apa mobil kerwes. Iya, Jalan Pramuka ini, sahabat-sahabatku, ya. Ada tempat pengisian bahan bakar. Ya, ada showroom Hyundai. Halte bus Pramuka, ya. Ya, ini tempat kuliah, ya. Di depan terdapat, ya, pertigaan. Kalau belok kiri ini ke arah Senen atau ke Cabang Cempaka Putih, sahabat-sahabatku. Kita masih lurus. Ya, di sini ada Masjid Al-Muttaqin, ini komplek TNI AL, ya. Perumahan, ya. Angkatan Laut, ya. Bila mana mencari-cari alamat kan gampang, lihat di video saya. Daerah mana, Jakarta mana, jalan apa. Halte Busway Pramuka lagi direnovasi. Nah, di depan ini halte Bypass. Kalau sebelah kiri ke Tanjung Priuk, ya. Kalau ke kanan ini ke arah Cililitan ataupun ke arah Pancoran, sahabat-sahabat, ataupun Kampung Rambutan. Kita lurus nih ke arah Pulau Gadung. Nah, bisa lewat tol juga tuh, belok kiri langsung bisa. Ini Jalan Pemuda, sahabat-sahabatku. Ada showroom bengkel Toyota. Ada JNE, ya. Ini masih banyak perumahan-perumahan asli di sini, Jalan Pemuda, sahabat-sahabatku. Ada Universitas Borobudur. Ya, ada Hotel Makon, ya, cuma 175.000. Ada Kebuli Abuya, iya. Ada makanan siap saji McD ataupun McDonald's. Dan ada juga sel, ya, bahan bakar sel. Adanya ayam goreng Nyai Suharti, ya. Ada BBM juga, ya, Pertamina. Ada UGD, ya, UGD Mata Spek, ya, buat. Iya, ini halte bus sekolah, sahabat-sahabatku. Ini apa, lupa ngomong, ya. Perempatan Mega, sahabat-sahabatku, ya. Iya, lanjutkan. Nih, ada, ya, pusat ban ataupun ini, dan lo pada tok-tok ramas, ada makanannya, ada pinaya atau kopi, ya, ada pospol juga sebelah kiri ini. Nah, ini di depan ini sebelah kiri ini gor ataupun gelanggang olahraga, ya Allah, itu terjadi itu mobil, ya, mobil. Ya, ini halte bus Transjakarta Velodrome. Banyak, ya, pada berolahraga di sini.
Dan di depan terdapat perempatan Mall Arion. Kalau belum ngopi ya susah amat ngomongnya ya, kurang baceo. Terdapat perempatan Mall Arion. Kalau belok kiri ke arah Senen, kalau belok kanan ke arah stasiun terminal lama Rawamangun atau Gubeng. Ya lanjut, cas cus cas cus cus, ore, ayo. Enak nih, kayak star mau balapan. Aduh, pada kaku yang di depannya. Ya, terdapat juga sebelah kiri Pizza Hut, ada warung Ampera, ada teko bebek kali. Oh iya, cactus. Ini jalan raya Pulau Gadung, ada The Harvest sebelah kirinya. Iya, lanjutkan. Ada nasi kapau pemuda, iya ada ban radial ya kerwes. Ini di halte Pulau Asem sahabat-sahabatku, iya. Ini kalau ini malam enak ya buat ada buat ini makan-makan di sini ya. Ada BKB bebek nih, iya BKB bebek nih. Ada warung Mak Dower, iya warung Mak Dower, ada yang lagi bikin ngeplok juga, iya. Ada masakan Padang sederhana, ada martabak, ini halte Layur sahabat-sahabatku. La 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 la. Di sini sebelah kiri terdapat juga ya hotel ataupun penginapan Red Drop. Iya. Nah, ini Royal Resto kalau malam ramai. Dan sebelah kiri ini Rumah Sakit Medika Antam ataupun Antam Logam Mulia. Kita akan lurus, iya. Nah sini halte Tugas ya, atau perempatan Tugas nih. Pintu masuk mau ke arah Pulau Gadung ataupun PT Jeep kawasan industri. Kalau belok kanan ini ke Bekasi sahabat-sahabatku, Bekasi Timur. Nah ini kawasan industri Pulau Gadung atau PT Jeep. Ini sudah masuk ke kawasan industri Pulau Gadung atau PT Jeep. Kalau dulu ramai sekali di sini ya, kawasan industri Pulau Gadung ini PT Jeep. Tempat gudang-gudang pabrik sekarang tidak begitu ramai, sudah banyak yang kosong. Kalau jalannya ramai jalanan sini karena ini pusat ini ya, pusat ke perkampungan sahabat-sahabatku. Nah, kita akan coba muter lagi ya ke arah sebelah kiri nih, review yang kemarin nih kita akan putar ya. Nih jalan ini kawasan industri Pulau Gadung sahabat-sahabatku ya. Untuk mengenang masa lalu yang pernah tinggal di kawasan industri Pulau Gadung.
biar tahu jalan juga, biar tahu jalan. PT Multimas sebelah kiri. Nih kita ke Jalan Rawa Bali, Pulau Gadung ya, ke Jalan Rawa Bali. Iya. Ini kalau belok kiri ini langsung keluar kiri, lagi, sahabat-sahabat gue. Terminal lama Gadung. Kalau belok kanan bisa ke Cakung. Ini di dalam kawasan industri Pulau Gadung atau PT Jin. Ini Jalan Rawa Bali, kawasan industri Pulau Gadung ataupun PT Jeep, PT SAI ya, kalau mencari PT SAI ya dari area sebelah sini, sebelah kiri. Sini daerah-daerah ini ya, gudang-gudang persabunan sahabat-sahabat, gudang Johnson sebelah kanan. Nah di depan ya terdapat pertigaan. Kalau belok kiri ke Cakung dan ada ya ini tempat pemadam ya. Belok kiri ke arah Cakung. Kita akan lurus ya. Belok kanan ke Pembuaran atau Jalan Pulau Ayam. Kawasan industri Pulau Gadung ataupun PT Jeep seperti ini. Ya, untuk mengenang ya, mengenang masa lalu yang pernah bekerja di daerah kawasan industri Pulau Gadung. Ada Pacific Logistik, iya sebelah kiri ini banyak-banyak yang kosong ya. Oh, mobil ngebut-ngebut, gue jatuh loh mobil. Ntar kita cegat ya di depan mobil loh. Ibit, member of Astra, iya ada yang masih beroperasi dan ada juga yang kosong. Arsenal Nobel, iya. Ya, terdapat juga ya, ada pospol, pusat kepolisian, dan ada juga traktor Nusantara sebelah kanan.
Kalau pagi enak ya, udaranya pagi enak. Kalau siang panas, guys, ini. Nya di depan ini, sebelah kiri ini ya, Yamaha ya, PT Yamaha sebelah kiri. Kalau belok kiri itu banyak juga ya, ada PT Astra juga. PT Sinco Lansek Indonesia, iya. Ya Nicholas, sepatu ya, ataupun bal bola. Ini gudang ya, gudang perminyakan. Ini banyak ya gudang-gudang di sini ya. Gudang perminyakan. Oh. Thank you for watching. Thank you, kita cari kopi. Like kopi. Thank you for watching. Terima kasih semuanya. Semoga sehat selalu, sukses selalu. I love you Jakarta. My kopi alhamdulillah ada tukang kopi. I like Jakarta, my country Jakarta is from Indonesia. Kopi hitam. Yuk. Bungkus aja ya. Di gelas saya tadi ke sono. Thank you for watching. Thank you, hatur nuhun. Thank you, terima kasih. Kopi. Ikut bersama saya keliling kota Jakarta. Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Thank you. I like coffee.